Iya kan? Iya cuy. Wih, apa kabar lu pada? Jangan nanya. Kamu nanya, gimana kabar aku? Kamu nanya. Kamu nanya. Bro, lu jangan pernah nanya apapun ke dia. Kalau enggak jadinya begini. Kamu nanya. Kamu nanya. Kok bisa sih? Dia tuh udah kena sindrom. Kamu nanya. Weh, sadar weh. Makasih banyak ya. Tapi lu enggak apa-apa kan? Woi. Kamu nanya, aku gak apa-apa tau gak? Woy, kenapa lu nanya? Kesengaja cuy, kesengaja. Gak bisa cuy, lu gimana sih? Kamu nanya, 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 kamu bertanya-tanya, kamu nanya. Weh, weh, kira-kira anjing Indo sama anjing luar negeri bahasanya sama gak? Kira-kira kalau orang kerja setengah mati sebanyak 2 kali, dia masih hidup atau enggak? Kira-kira kalau... Lu bisa gak sih stop ngasih pertanyaan aneh? Lu bisa gak sih bilang ke Cimory buat stop ngeluarin varian baru yang di luar nalar? Yogurt rasa Thai Tea? Asli gue gak terlalu demen Thai Tea, tapi karena gue ditawarin sama Miss Cimory langganan ya gue beli. Kenapa bro? Enaknya di luar nalar cuy. Iya cuy, rasa dan manisnya Thai Tea banget. Start sampai ngemil banget ini mah. Ngemil no worry. Apa? Ya Cimory. Weh, ngapain lu? Nonton, biasalah. Nonton mulu, mending belajar. Oh, aduh mekanik dek. Buat apa belajar kalau nanti bakal lupa? Buat apa nonton kalau nanti bakal kecanduan? Buat apa belajar kalau nanti bakal stres? Buat apa nonton kalau nggak bisa menghasilkan sesuatu? Ya, siapa bilang bro? Gua nonton video YouTube di Fitmate Cash, jadi bisa dapetin uang dengan mudah. Hah? Gimana caranya? Tinggal download aja lewat Google. Masa gua kalah? Gimana? Mau tekan tombol suran aja nggak, Dek? Waktunya no counter. Kalau kita belajar, kita jadi pintar. Kalau kita pintar, kita bisa lulus pendidikan. Kalau lulus pendidikan, kita bisa mendapatkan pekerjaan. Kalau mendapatkan pekerjaan, kita bisa menghasilkan uang. Sehingga dapat kesimpulan, kalau dengan belajar, kita bisa mendapatkan penghasilan sekaligus pengetahuan. Wih, minum apa lu? Lemon mineral. Udah, minum fit aja. Nggak mau. Nggak tahu kata-kata fit ya? Apaan? Fit, lepasin aja. Oh, aduh mekanik iklan, Dek. Gimana mau lepasin kalau rasanya begini? Emang rasanya gimana? Kayak ada manis-manisnya. Jago juga lu pada. Memang, tapi gua rasa gua yang bakal menang. Kan cuma rasa. Karena rasa tak pernah bohong. Wih, ini daun apa? Kemangi. Kemangi dalam bahasa Azerbaijani apa sih? Reyhan. Begitu sulit lupakan Reyhan. Oh, aduh mekanik, sound deh. Kenapa sulit dilupakan? Mungkin dia diistimewakan oleh Tuhan. Diistimewakan oleh Tuhan dalam bahasa Arab apa sih? Reyhan. Begitu sulit lupakan Reyhan. Siapa lu? Raja adu mekanik, Dek. Nggak mungkin. Raja dalam bahasa Arab apa sih? Reyhan. Begitu sulit lupakan Reyhan. Apalagi Oke, hari ini kita akan belajar tentang daging. Daging yang pertama itu daging steak. Kamu mau belajar gak? Iya pak. Kalau gitu serius dong. Maaf pak. Oke, lanjut. Yang kedua ada daging salmon. Wah. Luar kamu. Weh, cara ngetik gimana sih? Pakai keyboard lah. Oh, oke. Zaman sekarang masih nggak bisa ngetik. Ih, bohong lu. Ini pakai keyboard masih nggak bisa. Ente, kadang-kadang ente. Gimana, woi? Oke, tenang. Key di Indonesia itu kunci, dan board di Indonesia itu papan. Berarti biar dia ngerti, tinggal bilang... Pakai papan kunci. Oh, oke. Akhirnya berhasil. Ih, bohong lu. Ini pakai papan kunci masih nggak bisa. Wih, lagu favorit lu apa? Nanda Lemon. Hajar. Kalau lu suka Nanda Lemon, lu lagi nyemunjin sesuatu. Hah? Nanda dalam bahasa Sanskerta artinya kegembiraan, dan buah lemon artinya pengen sendiri dulu. Kenapa lu senang menyendiri? Biar lu gak makan kebab gua. Wih, apaan tuh? Ini fasos kebab yang tadi gua beli di GoFood. Ada mix kebab meal, trio wrap fav, dan semua porsinya banyak abis cuy. Cocok banget buat lu yang gak mau ribet tapi pengen kenyang. Wih, mau dong. Kalau mau tinggal pesan di GoFood aja. Wih, kebab gua. Wih, ini gambar apa? Ah, mata gua lagi sakit. Eh, mata dalam bahasa Sunda apa sih? Panon. Panon coklat kopi susu. Oh, aduh mekanik, sound deck. Ini tuh gambar kawanan hewan.
Kawanan dalam bahasa Cebuano apa sih? Panon. Panon coklat kopi susu. Pagi-pagi makan buncis. Abis itu beli balon. Cakep. Kalau pergi ke Perancis, ayo kita kunjungi Panon. Panon coklat kopi susu. Oh! Wih, gimana sih rasanya jadi jelek? Nggak tahu sih, gue bukan lu. Lu yang jelek, lu bukan lagi ngomong sama kaca bro. Di rumah mulu gak punya teman ya? Di luar mulu gak punya rumah ya? Emang gimana caranya banyak teman? Oh, kalau gue sih tinggal download Leadmatch aja bro. Apaan tuh? Leadmatch itu aplikasi keren biar lu bisa kenalan sama banyak teman. Wih, auto download sih. HP lu murah. Murahan harga diri lu sih. Wih, abis dari mana lu? Balikpapan. Oke. Ente, kadang-kadang ente. Emang lu dari mana? Palu. Nih. Ente, kadang-kadang ente. Wih, apaan tuh? Oh, ini body serum dari Scarlet Whitening yang bisa merawat kekencangan dan mencerahkan kulit. Mau dong? Cek Instagramnya aja weh. Wih, gua punya pertanyaan matematika. Apaan tuh? 4 akar 4, pi tambah 0 sama dengan... Oke, tenang. Kalau dilihat-lihat, semua angka di soal mirip dengan huruf. Berarti kalau dibaca jadinya... Avanto. Apaan tuh? Enggak, tapi seriusan lu lagi minum. Apaan tuh? Oh, ini si Moreo Crispies yang mau gue jadiin ice cream Singapura. Tinggal dibekuin dulu terus lipat pakai roti tawar. Rasa mango sticky rice emang paling mantap dibikin kayak gini cuy. Gila, ini beneran enak dan rasanya gak fail. Mending buruan cobain biar gak ikutan ngiler ya guys ya. Wih, gue juga mau. Bentar, gue mau ke Romania dulu. Ngapain? Mau ke tempat ini? Avanto. Avanto. Weh, lu ngapain? Main gundu, nonton TV lah. Zaman sekarang masih nonton TV. Hah? Lu tahu kata-kata ini nggak? Apaan? YouTube lebih dari TV. Gua kalah. Gak mungkin. Gua raja counter. Pasti ada counter buat YouTube. Waktunya no counter. Katanya lebih dari TV. Memang, kok masih ada iklan? Makanya bro, pakai GoTube. Hah? Di GoTube, lu bisa nonton video tanpa iklan secara gratis. Udah gitu ada mode pop-up dan putar di layar belakang. Tersedia di Google Play dan App Store. Gua tercounter. Gimana? Masih gak kapok? Gimana mau kapok kalau YouTube warnanya merah? Hah? Maksud? Tahu gak siapa yang merah dan gak bisa di-counter? Pesulap merah! Wih, kerjain tugas gue dong. Udah gede, mandiri dong. Eh, lawan katanya mandiri apa sih? Manja. Anjo mauri, anjo manja. Oh, aduh mekanik, sound deck. Ah, tapi tangan gue lagi sakit. Eh, tangan dalam bahasa nyanja apa sih? Manja. Anjo mauri, anjo manja. Wih, ngapain lu pada? Daripada ribut, mending kita healing-healing ke Madagaskar. Ngapain? Oh, gue mau ke tempat ini. Manja. Anjo mauri, anjo manja. Anjo manja, samping kau. Wih, lu jadi beli rumah? Iya. Wih, beli di mana? Iya. Oke, iya, beli di mana? Iya. Oh, iya, itu tidak. Ya udah deh, nih kunci rumah buat lu. Iya dah. Nah gitu dong. Iya dah. Ya kalau iya ambil. Iya dah. Ah, udahlah, ajarin gua Jepang aja. Bahasa Jepangnya rumah apa? Iye. Ya apa, jangan iye-iye doang dari tadi. Iye, siapa? Iye. Wih, nanti mau pergi kemana? Terserah. Ya udah ke Amerika yuk. Apaan sih kamu gak peka banget jadi cowok? Aku bilang terserah, kota di Italia. Gua pikir terserah. Iya deh, maaf. Kamu maunya apa? Anak laki-laki? Pasti ini jebakan lagi. Logikanya dia gak beneran mau anak laki-laki karena kita belum nikah. Jadi anak laki-laki yang dia maksud pasti... Nih! Pasti berhasil. Apaan sih kok dikasih Fanta? Fanta di bahasa Slovenia artinya anak laki-laki. Pasti itu kan yang kamu maksud. Gila, peka banget. Apaan sih gak jelas? Kita putus. Cewek elit, memahaminya sulit. Wih, adu mekanik sound tiba-tiba deh. Nantangin Lord adu mekanik dia. Wih, nama pacar lu siapa? Cinta. Tadi dia datang loh. Apa? Tiba-tiba cinta datang.
Untung lu ngomong, makanya tiba-tiba ku teringat dirinya. Oke. Teman macam apa lu? Hah? Nggak kasih kabar. Tiba-tiba kau ada yang punya. Lu yang nggak pernah jawab WA. Kemarin gue telepon. Tiba-tiba hilang, dirimu menghilang. Wih, berantem mulu. Lu pada berantem. Kadang bikin aku kesal. Tiba-tiba aku melayang, kadang rusak kesal. Wih, lu. Wih, ketemu teman baru yuk. Aduh, gua lagi malu. Ah, santai ah. Emang mau ketemu jam berapa? Belum tahu nih. Gimana kalau pukul 6 aja? Oke. Ente kadang-kadang ente. Terus abis ini mau ngapain? Gua mau ke laptop dulu deh. Wih, laptop? Main game apa lu? Hah? Terkadang